coba lihat kompetisi virtual kerajinan aksesoris segera dimulai. Pemenang kontesnya bisa pergi ke peragaan busana VIP rahasia. Hebat. Aku suka mendengarnya. Ayo buat sesuatu yang ekstra. Kita harus ikuti kontes dan membuat vlognya. Baiklah. Aksesoris macam apa yang harus kita buat sendiri? Aku terinspirasi oleh semua bunga musim semi. Bagaimana kalau mahkota bunga Tuan Putri? Aku merasa sangat berkilau hari ini. Bagaimana kalau tas tangan berkilau? Aku berseluncur di ombak yang hebat pagi ini. Topi papan selancar? Mungkin tidak. Tapi aku suka semangat kreativitasmu, Ken. Kita butuh sesuatu yang menunjukkan keberanian. Oh, seperti kalung pernyataan. Atau mungkin kalung pernyataan pelangi. Itu dia, berani atau pulanglah. Barbie, kau sudah ada di rumah. Kita di rumahmu. Kau benar, seharusnya aku bilang beranilah dan pergi ke peragaan busana VIP-nya. Itu baru bagus. Yeah. Terlihat bagus, tapi ini butuh sesuatu yang sedikit ekstra agar terlihat memukau. Semuanya cepatlah, 5 detik lagi kita harus selesai. 5, 4, 3, 2. Lihatlah, bola disco mini. Sempurna, tapi semoga kita selesai tepat waktu agar lolos babak pertamanya. Fiuh, kita lolos babak pertamanya. Sekarang kita harus memakainya agar para juri melihat bahwa ini seru dan juga berfungsi. Jadi, bagaimana menurutmu soal kalung pernyataan keren yang aku dan teman-temanku buat ini? Kalau ini tidak menunjukkan kreativitas, maka aku tidak tahu apa lagi yang cocok. Dan ekspresi diri. Aku siap difoto dari dekat. Persaingannya ketat. Aku tidak yakin kita akan berhasil. Menang atau kalah, yang paling penting adalah semua orang mengekspresikan kreativitasnya bersama. Foto bersama. Semuanya ayo bilang tim. Tim. Hasilnya baru diumumkan. Kita menang! Yeay, hebat! Kalian tahu, kalung pernyataan kita bukan sekedar kalung bergaya, tapi juga pernyataan kerjasama dan kreativitas. Ini mode seru untuk semuanya. Itu baru pernyataan yang bisa aku dukung. Wow. Be together. Group shot.